sepedaan dulu lur. Lumayan, keliling kampung sambil cari keringet. Piye to? Popo kita. Maaf. Piye to, Kang? Piye to? Maaf. Goro-goro kowe iki. Kowe, male kuwi gawene dolan. Aku ini mancing, boleh lawa. Apa tuh yang ribut gue itu? Gara-gara Pak Nek. Gitu kan? Serasa ribut, guys. Saya mau boleh lawa ya. Ya di band gue itu. Waduh. Lagi enak-enak sepedaan. Malah kejeblos. Gara-gara panci nyasar. Untung aku cepat punya ide. Daripada kelamaan nunggu hasil mancing untuk lauk, mendingan nyari keong sawah. Supaya dapat banyak keong, ngajakin yang lainnya ah, biar lebih cepat juga kerjanya. Keong sawah, mereka sering makan padi yang ditanam petani. Karena keong sawah cepat berkembang, biasanya petani sering melepas bebek untuk memberantas keong. Tapi ada juga yang sengaja nangkap keongnya seperti aku. Jadi cari lauk sekalian bantu petani. Dul, mulai yuk, wong wis kebak ya, mbere serakamot. Oh, ya kan, yuk. Terus dimasak sisan ya. Oh, iya kan? Lumayan, dapat 3 ember. Langsung dicuci wae iki. Jangan lupa diaduk supaya kotorannya lepas semua. Supaya lebih meyakinkan bersihnya, aku mencucinya 2 kali. Kalau sudah, langsung dimasak. Nggak perlu ditambah air. Banyak yang mengeluh bau lumpur keong sawah saat dimakan. Tenang, aku jelas solutif orangnya. Ada tipsnya kok. Teman-teman, ada tips nih. Gimana caranya keong sawah ini supaya enak dimakan dan hilang dari bau lumpur dan bebas dari racun. Jadi sambil direbus kita taburi kapur sirih untuk menetralisir racunnya dan menghilangkan bau lumpur. Boleh dicoba. Lanjut yo. Aduk keong sampai mateng. Kalau matang gini kan, jadi lebih mudah mengeluarkan daging keong. Tinggal dicungkil. Setelah itu, cuci sekali lagi supaya lebih bersih daging keongnya. Daging keongnya mau dijadikan isi lumpia. Mbak Iren lagi nyiapin adonan kulit lumpianya. Supaya lebih gurih, adonannya pakai bumbu bawang putih dan garam. Ulek sampai halus. Kemudian, campurkan tepung terigu. Tambah air secukupnya. Lalu, diaduk-aduk. Untuk bumbu rica-ricanya, pakai bawang merah, bawang putih, jahe, merica, kunyit, cabai, ketumbar, dan kulit jeruk. Ojo lali, uyah alias garam. Ulek juga sampai halus.
Keongnya Mbak, udah matang Mbak. Iya, di keongnya Mbak. Ya Mbak. Atur suun. Supaya lebih cantik, adonan kulit lumpia bisa ditambah pasta makanan. Oh iyo, daging keongnya dipotong kecil-kecil dulu supaya lebih enak dimakan. Bu, iki nyolok telur damel ke kulit lumpia nggih. Tuang adonan ke wajan anti lengket. Secukupnya aja, jangan terlalu tebal atau ketipisan. Pakai apinya jangan terlalu besar supaya nggak cepet gosong. Wis, beres kulit lumpianya lur. Sekarang giliran keongnya dimasak. Tumis bumbu halusnya, kemudian masukkan daun salam dan juga serai. Tambahkan air secukupnya. Sing penting, daging keong cepat empuk dan bumbu meresap sempurna. Pakai sedikit gula jawa supaya rasanya lebih pas. Rica-rica keongnya sudah matang, tinggal dibungkus kulit lumpia. Ambil keong secukupnya aja. Kalau kebanyakan, malah nggak bisa digulung kulit lumpianya. Hati-hati bungkus sih. Jangan sampai keongnya ambiar, lur. Wah, wah, wah. Rasanya sayang buat dimakan, yo. Soalnya cantik bentuknya. Lembutnya kulit lumpia langsung terasa saat digigit. Rasa gurihnya pas dengan pedasnya manis si rica-rica keong. Mantep pokoknya. Apa meneh daging keong wakeh di sini. Antara lain ada kandungan omega 3 dan 6 yang bagus untuk perkembangan otak. Sing jelas iki gak bakalan cukup kalau cuma makan satu lumpia.